Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Andri Parmana Channel. Kami Klub Goceng mengucapkan Goceng ceria. Selamat hari batik nasional. Kami komunitas Hotel Konde mengucapkan selamat hari batik nasional. Berah. Berah semangat. Iya, iya. Kami hotelis dari Condet mengucapkan selamat hari batik nasional. Kami dari Robek mengucapkan selamat hari batik nasional. Oh, pagi Om. Ini pakai batik mau kondangan atau mau gosong? Jangan kondangan, tinggal tunggu janur kuningnya aja nih. Oh, okay. Janur kuning kita masih gitu. Kemana kita nih Om? Kita muter-muter Jakarta aja deh, hormatin hari batik. Oke, Om. Sehat ya. Pagi Om Anton. Saya kan pernah datang. Nah, caranya gocer mau kemana nih Om ya? Mau ketemu orang yang pakai batik. Oh begitu, untuk apa Om ya? Hari batik nasional. Oke. Ya, betul gak? Betul. Nah, tanggapnya Om tentang batik nih, batik Indonesia gimana nih Om? Ya, batik Indonesia batik yang pertama di dunia, di Indonesia, kan ada yang ngaku-ngaku, bukan, Indonesia. Jadi batik milik kita ya Om milik ya, kita dong. Dan harus kita pertahankan ya. Pertahankan. Iya. Berarti belinya di Indonesia ya? Iya. Nah, tapi kecuali dari sini di ekspor ke sana, beli di sana ada juga gitu. Gitu. Nah, di Amerika, di Eropa itu ada juga batik di sana. Tapi ya dari sini. Oke Om. Semoga suksesnya kita inginnya goesnya ya. Oke. Udah kenal belum? Belum. Bu. Andri. Ikutan goes juga, Bu? Iya. Wah, pakai batik juga. Keren nih, Bu. Bu, siapa namanya, Bu? Lina. Bu Lina. Iya, Bu. Yang ini. Kenalin, udah kenal belum? Ya. Udah ya. Ibu, siapa namanya? Untuk batik Indonesia nih, bagaimana tanggapannya, Ibu? Oh, keren banget. Keren banget ya. Supaya orang semua cinta batik, apalagi buat goes tuh unik banget ya, jarang-jarang. Kemana nih kita ibu? Nih bu? Kita mau ke Kemayoran. Kemayoran? Ya, terus keliling sampai ke Monas. Jadi kita konvoy dengan kucing lain. Kalau kita sendiri udah dibuat ya. Oke, terima kasih bu ya. Oke, pagi mbah. Dengan mbah siapa nih mbah? Dari Kemayoran Hutan Panjang. Dengan Pak Naryo. Oh, Mbah Naryo namanya. Iya, iya. Usianya berapa, Mbah? 67. Oh, 67. Ini ke Monas untuk acara apa nih, Mbah? Acara Hari Batik katanya. Hari Batik ya. Iya. Mbah sama siapa? Saya kebetulan berdua, yang rombongan belakang penendu. Oh, penendu. Banyak sih komunitas yang teman. Ya, dulu di Mas Dakeong, Mayoran. Oh gitu. Sekarang pindah lagi ke KGJ. Campuran orang itu. Nah, habis dari sini mau ke mana, Mbah? Dari sini ya. KHI. Oh, KHI. Ikut apa nih? Forum Komunikasi Jakarta Pusat atau Pusat ya? Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. KGJ. KGJ. Campuran ya. Oke, pesan-pesannya untuk batik Indonesia gimana, Mbah? Ya, memang harus dikeluarkan batik Indonesia. Produksinya juga nggak kalah, terutama yang dari Jawa-Jawa lah, gitu. Ya, kan? Oke. Nah, ini batik lama emang. Jadi kita harus cintai produk-produk dalam negeri ya, terutama batik ya. Kita nggak kalah sama yang dari luar. Dari luar kalau mungkin dari kita juga sih, kayaknya sih. Buatan-buatan Indonesia, kalau batik, cakep-cakep lah. Nggak kalah gitu. Oke Mbah, terima kasih ya atas waktunya ya Mbah ya. Sama-sama. Semangat ya, semoga sehat selalu Mbah.
Mohon bantuan dan dukungannya agar channel ini dapat berkembang dengan cara ditonton, like, komen, subscribe bagi yang belum dan share-nya. Yang mendukung channel ini saya doakan hidupnya bahagia. Terima kasih. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di daerah Cikini nih, bersama dari rekan-rekan dari Gocer dari angkatan 87. Kita akan persiapan untuk Goes memperingati Hari Batik. Dari patung kuda, kalau umpamanya kita ketinggalan, mau kemana ini? Kemana dulu? Apa namanya? Kita dulu. Udah patung kuda dulu. Nah, terus kita kalau kita di setting di sana aja. Di sana aja kita mau kemana? Oke, sekarang dilanjut dengan doa. Imam, kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Di hari batik ini kita menghormati kebudayaan kita sendiri yang mau diambil sama negara lain. Untuk itu kita berterima kasih pada orang-orang yang orang Solo, orang Jogja, orang manapun yang mempertahankan batik ini, bahwa ini adalah tradisi kita, bukan tradisi orang lain gitu kan. Untuk itu kita berdoa juga buat agar batik ini sampai kita meninggal, keturunan semuanya itu tetap mencintai batik. Dan juga hari ini kita untuk menghormati Hari Batik ini, kita goes. Semoga kita sehat walafiat dari kita berangkat. Terus juga kita bercengkrama dengan teman-teman yang komunitas yang lain. Terus baliknya kemari dalam kondisi sehat walafiat. Begitu juga teman-teman yang tidak bisa hadir di Hari Goes ini, yang sakit dimudahkan untuk diangkat penyakitnya. Yang tidak bisa hadir dimudahkan segalanya. Ila hadratin Nabil Mustafa al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fil din wa afiyatan fil jasad wa zinatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najab minan nari wal fa'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majruha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanallah. Amin. Terima kasih rekan-rekan. Oke, kita berada di Jalan Raden Saleh menuju ke Monas memperingati Hari Batik. Ayo semangatku. Ayo. Jadi Ibu Oke, bersama Gocer 87. Ada Pak Ci juga. Oke, cus Goes. Os. Yuh.
Tandung-tandungnya. Oh, hujan. Dah ya, masuk. Awas. Berada di Tugu Tani menuju Monas. Busway. Dekat busway, guys. Oke, beberapa komunitas sepeda sudah memasuki area Monas. Aduh, gerimis hari ini. Suasananya mulai gerimis. Grimis di arah Monas. Grimis guys. Kita berada di area Monas nih, yang satu. Oke, kita berada di lapangan nih. Sudah Monas. Monas.
Terakhir nih tuh SGI. SGI di sebelah sana. Ya. Oke, suasananya gerimis ini. Gerimis. Hujan. Ramenya. Kemana nih kita nih? Sana hujan. Oh, ngikutin ini aja. Tinggal sih nyari tempat berteduh dulu. Oke, kita berada di Tamrin nih. Suasananya gerimis. Suasana gerimis. Sama gocer. Suasana gerimis. Permisi, maaf ya. Oke, sebelah kiri saya Sarina nih. Ada Pak C. Becek-becekan nih, hujan. Ada orang imam.
guys. Bedanya. Ramai juga. Oke, kita sudah berada di Bundaran HI nih. Ramai sekali. Di sana masih hujan, gerimis. Ramai sekali. Ramai HI. Awas busway. Ramai guys. Tuh, di sebelah kanan tuh, om. Assalamualaikum. Thank you. Oke, kita berada di Louis Kitchen Lokal Western Food. Tadi Louis Cafe. Ini bersama Gocer. Dulu aku kecil. Set lahap banget dong. Pakai lapar ya, Om. Iya. Gimana, Om? Enak, Om? Tapi gue sering keluar kota. Mantap, sop daging. Bang, lahap banget, Bang. Mantap. Wes, pagi-pagi hujan. Iya. Habis itu, semoga. Ini kesukaan lu banget, nih. Mantap. Oke. Dan gini ya. Sudah lama, makanan kita. Buat Tomseng. Mantap.
Terus makan. Terima kasih sudah menonton.